Ini daging rawonnya habis ya? Nggak apa-apa. Ini kuahnya aja juga enak nih, Mak juga suka kuahnya. Ini untuk Emak. Kok Emak malah dagingnya jadi banyak sendiri nih? Kan Emak yang capek masak. Ulang tahun kesembilan, belanjanya 900 ribu. Ini cari uang sebanyak ini kemana? Ya kerjalah. Hai guys, welcome back to Ceria Cerio. Ceria nggak punya baju yang bagus buat bikin konten video YouTube, Mak. Pakai aja yang kamu punya. Aku nggak mau nih madu. Pokoknya feeling Rara kayaknya kali ini bener, Mak. Mas Pras lagi proses pilih calon pengganti Rara sekarang. Mak, Mas Doni itu baik, bijaksana, pengertian. Kopiannya abah banget, Mak. Apapun itu, jawaban Emak tetap tidak. Istri punya. Pacar kan belum. Jangan semena-mena kamu menghina dan mempermainkan perempuan, tahu? Adalah bahagianya keluarga. Bah, kita semua ngerti abah berniat baik. Kita juga gak menghalangi abah berbuat baik untuk anak dan cucu. Tapi abah harus super hati-hati. Karena niat baik abah malah jadi bisa buruk buat orang lain. Mak itu seharusnya ikut bertanggung jawab. Kenapa abah dibiarkan sendiri kemana-mana? Ini membahayakan. Karena badan abah itu masih kuat. Pikiran abah juga masih sehat. Cuman penglihatan abah ini aja yang tidak melihat. Kamu tuh udah gak sayang sama abah kamu. Daripada abah diperlakukan seperti pembantu di sini. Mengeksportasi orang cacat itu gak boleh. Apalagi untuk mendapatkan uang. Ceria, terus kamu kenapa tiba-tiba mau jadi YouTuber? Supaya Ceria jadi terkenal. Siapa tahu aja kalau Ceria terkenal, orang tua kandung Ceria mau cari Ceria.